Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin bihun goreng yuk. Nih tuh bihun goreng. Buat sarapan bisa nih. Yuk. Bahan dari pembuatan bihun goreng adalah tentu saja bihun ya. Di sini saya menggunakan bihun cap segitiga, kol udah diiris-iris ya, biar ada sayurannya, bawang daun, baso. Di sini saya menggunakan baso ikan dan baso biasa ya, udah diiris-iris, bawang merah, bawang putih, oh iya ini rebon, merica, sori, saus tiram, dan masako atau roiko. Oh, juga kecap ya. Kecap. Pertama-tama kita bihun dulu ya. Rebus airnya. Tunggu hingga sebentar ya. Kita iris-iris dulu secukupnya ini ya. Takut terlampau lembek. Bentar lagi. Bawang merah sama bawang putihnya kita blender aja ya. Oh iya, sama rebon lah. Tuh, ini bihun udah. Bawang merah, bawang putih sama rebon udah di blender ya. Langsung aja kita tumis. Ini udah dipanasin. Sambil menunggu bumbu matang, kita bumbuin ininya, apa, bihunnya ya. Kesaori. Juga kecap. Panas. Kecapnya kurang kayaknya ya. Beri merica juga. Bawang daun belum diiris ya, kita iris. Satuin aja dengan kolnya ya. Oke.
sudah wangi dan kelihatan matang ya. Masukkan kol. Bawang daun dan juga baso. Tambahkan masako. Kecap. Juga merica. Cek rasa ya. Kayaknya dikemasak koin lagi sedikit ya. Belum habis ini tadi. Berisain lagi sedikit. Tambah air sedikit ya. Langsung masukkan biguannya ya. Apinya jangan besar-besar. Ada apinya. Ya. Bihun sudah matang ya. Oh tadi lupa ini masakonya akhirnya semuanya ya sebungkus kurang asin. Kita tempatin ya. Bihun udah jadi. Agak gosong. Bihun goreng sudah jadi. Dicoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.